studio sekarang ni kita ada Ella dan suami tercinta Captain Azhar. Yeah. This is your Mr. Pilot? Yes. Oh my god. Eh, tapi sekarang Mr. Pilot memang laris, laris tapi, Mr. Tapi Pilot sekarang. You pun ada satu. Yay. Tapi dia punya sikit lagi kena tumbuk. Geram je. Aduh, ya. Please, 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 Kaila, jangan encourage dia sangat. Nanti dia jarang datang kerja. Suami pilot asyik nak fly je nanti. Satu hal pula. Okay. Anyway, mereka kasi sebab mereka nak promosikan Lara Oh Lara di mana episod ni akan mempamer korang menjaga Lara. Yeah. Right. So apa highlight yang korang boleh share dengan penonton semua sebelum tak cerita masa pasal Kak Ella antara biggest fan Lara. Betul tak? Follow dan, dekat Instagram dan menyanyikan, tiba-tiba menyanyikan lagu tema Lara Oh Lara juga permata. Masa tiba-tiba dia orang offer anda berdua untuk you know, jaga Lara tu, masa dapat offer tu macam kau senang Lara kau nak ke ataupun macam alah nak menjaga anak orang pula. Tak, macam ni sini rasa sayang. Okay, I suka sangat tengok Lara tu. Lepas tu bila I alah ya betul bila I diberi peluang untuk menjaga jaga. I excited. Apa saya tepuk tangan. Kecil tapak tangan. Macam itulah dia rasa. So cute lah Kak Ella ni. Apa saya tapak tangan tu sayang? Kan? Selalu kalau isteri saya pun tanya, macam tu apa tapak tangan? Ni tapak tangan kau. tapi best kan? Pengalaman kami. Tapi sebenarnya macam Kairos ni memang dah follow Instagram Lara. Antara pengikut lah. Antara pengikut. Memang dah follow. Tapi masa jaga tu apa, susah dia apa, senang dia? Ke masa sebelum dah jumpa Lara tu, expectation macam tengok dalam video macam senanglah budak ni. Ke masa dah sampai, budak ni sekarang. Kita tengok dia sebagai satu kanak-kanak yang aktif. Betul. Okay. Bila kita jumpa dia, dia punya pemerhatian dia, attention dia senang berubah sebab ada banyak benda di sekeliling dia. Kejap sini, kejap sana, kejap. Jadi kita kena cuba dan usaha untuk tarik perhatian dia supaya duduk dia diam. Nak diamkan dia betul. Tu. Berapa lama korang shoot dan jaga dia tu? Beberapa jam. Ya, beberapa jam. Okay. Untuk satu episod. Saya menyanyi, main gitar kan. So dia tertarik tak? Dia tertarik. Sekejap lah. Di mata anda, apa specialnya Lara Alana ni? Dia ada karakter dia tersendiri dan dia ada attitude yang comel, yang manja, yang tak jemu. Tak jemu lah. Kan? Kadang-kadang ada budak tu macam mula-mula je. Lepas tu dah lama macam lantak kau lah. Tapi yang ni dia jenis yang macam nak. Okay. Jom. Kita tengok gosip nombor satu minggu ni. Roll it. Hanya memancing penonton, benarkah Fata Amin dan Nilofa dibayar untuk timbulkan gosip bercinta? Sebenarnya saya memang Do you wanna, you know, clear tak anything? Nak cakap apa-apa ke? Of course. Kenapa nak kena bayar untuk bercinta? Buat apa nak bayar bercinta? Yang ni free. Demi Allah, tak ada orang bayar sen pun untuk saya timbulkan gosip bercinta. No such thing. So, karut semua tu. Tapi bercinta ke tidak? Nabi nak bercinta ke tak nak bercinta? Kau jangan buat hal kat sini. Saya rasa kena. Bercinta kan? Ada mic tau. Dia beria-ria berbisik. Sayang. Orang kat rumah semua dengar. Okay, anyway. Okay, tapi nak tahu jugalah cabaran dia menjaga. Ada tak rasa macam apa yang geram sangat dekat Lara ni? Geram sebab dia tak boleh nak tumpu perhatian untuk satu waktu yang tetap. Dia cepat berlari. At a stage where dia curious semua benda. Yes, betul. Semua benda. Dan ada banyak benda di sekeliling dia. Permainan sini macam-macam di Tasik tu. Itu cabaran dia tu. Betul. So, geram je, kan? Untuk mereka yang pengikut Lara Oh Lara dan juga peminat anda berdua. Ada kan peminat-peminat Lara Oh Lara dekat sini? Kan? Jadi apa yang korang nak cakap untuk mereka jangan lepaskan peluang untuk menonton episod ini? Yes.
Kena tengok sebab rasanya Lara akan menunjukkan dia punya perangai, dia punya keletah. Keletah dia, yes. What else, eh? Aksi dia. Aksi, keletah. Yep. Bersama kami. Bersama, bersama kita. So cute lah korang ni. Dia geram pula aku tengok. Right. Okay, alright. Dia so nak lepaskan geram, ayah dia kat sini kalau you nak. Tak ada masalah.